Dadah. See you. Siapa tuh yang merah? Ini tasnya sama itu. Sama si masnya, Kak. Udah lah. Ya, dadah. Salam buat mama ya. Sama Taufik punya ide untuk buat reuni sekali. Jadi kan kita udah lama juga gak ngumpul nih kan. Nah jadi karena ini kan aku, Taufik sama Kak Nurul memang udah pasti bisa. Jadi tinggal ini nih pengusaha sobotik sama pengusaha Hawaii. Jadi teman-temanku hari ini kita lagi pengen reunian dan teman-teman kita nanti juga kita gabung. Reunian apa ya? Reunian apa nantilah. Iya, nanti tahu. Oke. Jadi ikutin gimana kita aktivitas kita. Yup. Apa aja? Pasti namanya reunian seru dong. Iya. Oke. Kita di Nata de Gongko. Nanda Taufik. Gongko. Perkenalkan, inilah Nurul Fitri Azlin. Kami memanggilnya Kak Nurul. Awal kenal di tahun 2016 lalu, first impression gue adalah, ini perempuan sombong amat sih, mentang-mentang paling tua, terus jadi paling tahu segalanya. Perkenalan pertama dulu gak digubrisnya. Nah, kena kan lo, gue cuekin selama 8 bulan program. Arif Munandar pertama datang dengan motor Gibsonnya, beuh gila gayanya. Malah terus langsung nyelonong masuk ke rumah relawan tanpa sehai kiri kanan, langsung hai sama tuan rumah. Belagu amat sih ini orang. Jai dan Norica, ini sih dibahasnya harus paketan, karena emang udah sepaket. Dan dua orang inilah yang paling sefrekuensi sih sejak awal masuk. Meskipun Nori orangnya SKSD banget,
Tapi saat itu gue cuma mikir ya udahlah, apa pikir kali. Lagian yang saat itu gue gak kenal siapa-siapa dan juga gak mudah lepas juga. Ya cuma Nori yang seolah tahu gue banyak, padahal gue juga gak pernah ngomong langsung sama orangnya. Sementara aja yang sekarang udah jadi suaminya Nori, gue cuma ngerasain nih orang lumayan charge lah otaknya, keras kepala sama, terus lumayan profesional lah dalam bekerja. Ya walaupun kadang kalau ngomong banyak garingnya. Oh iya, soal Nori dan Jay yang akhirnya bersatu, gue curiga nih sama Jay. Jadi, beberapa hari sebelum karantina dan training fisik, Jay ngalamin kecelakaan sampai kakinya pincang dan diperban. Dari organisasi udah dibolehin sih buat gak usah ikut training fisik buat naik gunung. Tapi ya doi maksa, gak tau apa maksudnya. Pokoknya selama naik gunung selalu ada Nori yang lulusan keperawatan yang selalu jagain dan ngobatin kalau terjadi apa-apa sama Jay. Ini emang maksudnya emang karena Nori perawat atau Jaya modus ya? Nanda, si penikmat kopi 2 liter. Kalau dilihat dari awal jumpa dan melihat tingkah lakunya, rasa-rasanya nih orang sangat gak profesional dalam bekerja, banyak mainnya, selfish, dan yang paling ketara adalah bukan orang yang cukup kuat. Masa iya naik gunung terseok-seok gitu, terus pas luka dikit seolah tersayat berdarah-darah. Tapi ya siapa sangka, orang yang kelihatan demikian ternyata paling lama bertahan di organisasi ini sampai dengan 5 tahun. Dan inilah gue. Kelima karakter tersebut kemudian melengkapi 6 orang dari angkatan pertama program Kampung Impian selama 9 bulan di rumah relawan remaja. Rasanya tujuh apa kan air dua nah. Enggak. Kok bayar? Bayar 3 kali. Hari ini telah datang yaitu reuni pertama dari angkatan pertama di tahun kelima di Pekan Badak di Pantai Lamtungo. Ligretto. Gue rasa sih permainan ini adalah penguat ikatan antara kita berenam. Selalu dimainkan abis makan, abis evaluasi, sebelum tidur, di waktu senggang, di penempatan, bahkan jalan kaki 5 km lebih antara bah serempah rela ditempuh demi main mainan buatan Jerman ini. Sebenarnya bukan soal permainan dan kalah menang, tapi ya lebih soal harga diri. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah dan akhirnya bakar jagung, kita tentu masih sangat mengingat
bagaimana sebagian di antara kita diam-diam jumpa hantu ketika awal training di Chatroom. Emang di luar ya? Terus gibah berjamaah di abang-abang burger depan rumah soal kebiasaan Kak Nurul di rumah dan di penempatan. Terus ada lagi, lugunya Nanda pergi balikin uang sisa dari penempatan sementara tim lainnya foya-foya. Dan lugunya Jai juga saat memotong ikan kemama sebesar dadu. Saat kita bersama disatukan dalam sebuah tim di baling karang, muncullah benih-benih asmara antara Jai dan Nori. Ada pula drama lanjutan pertengkaran antara Kak Nurul dan Jai. Padahal cuma hal sepele, misalnya soal potong atau tidak potong ekor ikan. Oh, ya dia sih paling pani biang keroknya dia. Namun demikian, cerita 10 bulan kebersamaan kita di 5 tahun silam akhirnya membawa kita pada masa sekarang. Oke, teman Gonggong. Ya. Di akhir dari apa sih ini? Akhir dari reuni kita hari ini. Reunian kita karena di jelang sore. Kawan-kawan udah jelang sore juga. Yang punya keluarga udah bisa ya. Ini ya kan? Ya. Dan mau beres-beres. Ya, kita mau beres-beres juga ini. Jadi okay. Dan makanan terakhir kita hari ini adalah jagung. Apa, Pak? Jagung bakar. Itu, Pak. Oh, enggak, bukan nempel di gigi sih, lebih ke giginya. Giginya nempel di ya. Jagung. Enggak, Pak. Oke. Okay. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Enak. Hari ini enak, mantap. Bahagia sekali. Bahagianya, bahagianya fake banget ya? Ya bahagianya karena ditemani oleh istrinya. Oh iya iya iya. Okay. Baik udah itu apa aja ya. Apa nih? Satu dua tiga. Ayo oh, mau foto. Satu, bilang lah. Satu dua tiga. Pak Ars ini nggak jelas bang. Oke. Coba lakukan lah. Sampai jumpa di mungkin dunia kapan lagi entah ya. Ya dan sampai jumpa juga di video-video lainnya ya kan. Jangan lupa like, share dan juga komen. Alright. Sampai jumpa. Makasih Joshua Taufik. Saya Nanda. Dan teman-teman dari Gurimpian. Season pertama. Akhirnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, sakitnya gak seberapa ayamnya itu ya Allah. Masa udah jatuh gak jadi? Udah enggak. Kamu harusnya tahu rasanya gimana, Nda. Jadi menghilangkan mood, menghancurkan, meleburkan mood, tahu? Gak apa-apa, ya.